Hari ini kita akan masak seblak kerupuk pedas yang sederhana. Kerupuk mentah, bawang putih, cabai rawit, cikur atau kencur, telur, kecap, garam, minyak goreng, micin atau masako. Pertama kita haluskan dulu bumbunya, bawang putih bersama garam. Kemudian ditambah cikur atau kencur. Tambahkan cabai rawitnya. Dan tambahkan micin secukupnya. Mari kita mulai memasak bumbunya. Tuangkan minyak goreng ke wajan secukupnya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Jika sudah harum atau sudah matang bumbunya, kemudian masukkan telurnya. Tambahkan air jika sudah matang telurnya. Tambahkan masako secukupnya. Tunggu air agak mendidih, dan masukkan kerupuk mentahnya. Aduk sampai kerupuk lembek dan air mengurang. Tambahkan kecap secukupnya.
Seblak sudah matang dan siap untuk disajikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Tunggu masakan saya berikutnya.